Masakan ikan asam pedas kering atau ikan ampap dan kuih pancara merupakan makanan tradisi paling popular di kalangan masyarakat Bajau di Sabah. Yang pasti ada petua tertentu untuk menghasilkan resipi temurun yang menjadikan ia unik dan enak dimakan. Masakan itu dipromosikan di daerah Tuaran sempena program lawatan integrasi dan homestay Pesta Keamatan 2011. Pepatah mengatakan, andai ingin mengenali lebih dekat sesebuah kaum, rasa dan makanlah makanan tradisi mereka. Makanan tradisi masyarakat Bajau kebanyakannya tidak terlalu pedas dan banyak menggunakan daun keladi untuk membungkus nasi atau tapai. Ikan tongkol atau di Sabah dikenali ikan kayu dimasak dengan bahan-bahan seperti kunyit, halia, serai, cili padi dan asam jawa. Ampap bermaksud masak sehingga kering, iaitu kira-kira 20 minit bersama bahan-bahan rempah di dalam periuk yang ditutup. Cara membuatnya amat mudah dan menu ini menjadi kegemaran masyarakat Bajau, terutama apabila mengadakan kenduri besar. Ikan ampap ni, dia ikan yang dimasak menggunakan air asam, lepas tu campuran kunyit, halia semua. Kita masak dia sampai kering. Dia kuah tu kita keringkan sekali dengan ikan. Pancaran pula merupakan kuih tradisi utama dikemari semua peringkat umur di Sabah yang diadun sebati menggunakan tepung beras, gula merah dan air. Memang nampak mudah namun tetap ada petuanya. Tukang masak perlu fokus dan tidak boleh bercakap supaya adunan yang dimasukkan ke dalam kuali kecil khas menjadi bentuk bulat dan membentuk bingkai secara tersendiri. Jika tersalah adunan, bentuk kuih pancaran ini tidak dapat menghasilkan bingkainya. Pancaram ni biasa dia dekat sini ada dalam tiga jenis lah. Biasa orang buat perisa pandan, gula merah dengan gula putih. Yang sekarang ni kita ada buat gula merah dengan gula putih. Biasanya pancaram ni kita buat masa majlis kenduri. Kenduri besar kita akan buat pancaram ramai-ramai. Sementara itu, peserta program lawatan integrasi homestay yang turut merasai pelbagai makanan tradisi masyarakat Bajau teruja kerana dapat belajar pengalaman baru. Saya buat, tapi saya pun jadi satu tanda tanya pada saya, macam mana benda tu tanpa acuan dia boleh jadi bulat saja. Selalunya kalau kita buat benda yang tanpa acuan dan tepung tu dia akan berpecah kan. Ini seimbang bulat. Itu memang amat mengherankan saya. Sampai sekarang saya bertanya-tanya nak cari jawapan dia macam mana. Kita nampaklah makanan asli, terutama kali makanan asli yang berada di Sabah memang ketegaran, memang jauh perbezaannya di Sarawak. Terutama kali kita nampak masakan ikan, kalau di Sarawak kita panggil ikan ikan tongkol. Kalau di Sabah ini orang panggil ikan kayu. Pengalaman berharga ini bukan sahaja dapat menyelami kehidupan masyarakat Bajau Sabah, malah membentuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia.